حضرة النبي الكريم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه وأزواجه وذرياته وقرابته وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا يا الله يا Tuhan kami. فقهنا يا الله berikanlah kepada kami فقه faham tahu tentang Islam ya Allah. Cara hidup sebagai seorang Muslim ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang halal dan thayyibah. Jadikanlah apa yang kami makan dan minum makanan yang halal dan thayyibah lagi barakah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala doa dan permintaan kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala kerosakan, daripada segala fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, daripada fitnah dunia dan fitnatul akhirah, fitnah pada hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, musibah yang kami rasa, yang kami terima ini ya Allah. Gantikanlah dia dengan gantian yakni dengan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji kita rafakkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan para jemaah Surah An-Nur yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini kita dapat mengambil ibrah, manfaat, istifadah daripada kuliah kita, dapat kita tambah dalam kehidupan kita. Al-ilmu yuntafa'u bi, yang disebut sebagai alat untuk kita nak mencapai kejayaan. Ilmu adalah merupakan alat, rukun dan prasyarat untuk kita dapatkan sesuatu yang kita hajatkan.
impikan, sesuatu yang kita idam-idamkan, sama ada ia berbentuk perkara yang sekarang, yang akan datang. Ha? Iaitulah perlunya kepada ilmu. Apa makna ilmu? Iaitulah mutiara. Ha? Ilmu adalah nur, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu adalah kebaikan yang Allah bagi. Dan sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada dia kebaikan, Allah akan bagi kepada dia jadi orang yang faqih dalam tahu tentang Islam. Allahumma faqihna fid din. Nah, kita doa tuan-tuan. Ya Allah, faqihlah. Berikanlah kepada kami anugerah faham. Kadang-kadang kalau perbuatan yang kita buat ni kita lalai sebentar, hilang kefahaman tu Allah tarik. Ada kadang-kadang kita faham, datangkan kefahaman. Jadi kefahaman yang kita nak adalah yang berbentuk istimrar, yang berbentuk daiman, berterusan, sehinggalah kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, roh kita ni menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, makna sampai penghujung akhirat. Ha? Husnul khatimah. Itulah antara faedah ataupun istifadah ilmu ni. Man arada dunia, kata Nabi, siapa yang nakkan dunia sifatnya sementara, kena ada ilmu. Siapa yang nakkan akhirat, kena ada ilmu. Siapa yang nakkan kedua-duanya, maka sudah pasti kena ada ilmu. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimahullahu ta'ala, rahimakumullah. Jadi ilmu ataupun pengajian kita pada malam ini adalah berteraskan kepada awal-awal, iaitulah wahada ya wahidu tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu kita membicarakan pada pertemuan yang lalu, kita membicarakan tentang dua sifat dan af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah ni iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Wujud. Yang kedua, nama Allah dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala Maha Alim. Ha? Di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala mana kita baca wallahu alimun bizati sudur, Allah ni maha mengetahui setiap apa yang berada pada dada ataupun hati, apa yang kita rasa, Allah Subhanahu Wa Taala dia maha alim. Allah ni maha alim. Innaka antal alimul hakim. Allah Subhanahu Wa Taala maha suci engkau, sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang maha alim, maha hakim, bijaksana, maha mengetahui. Allah tahu apa yang kita tak tahu. Allah bagi tahu apa yang kita tahu sedikit daripada ilmu. Wa ma utitum minal ilma illa qalil. Allah maha, makna dia Allah mengetahui apa yang makhluk tak tahu. Makhluk yang paling alim adalah makhluk yang nama dia Iblis. Dia, Allah bagi kepada dia ilmu banyak, dia duduk di syurga saat ketika dahulu. Allah bagi, tapi apa yang dia tahu tu sikit. Kemudian malaikat, apa yang Allah bagi tahu kepada malaikat, Allah bagi tahu kepada manusia. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih daripada 7 lautan. Ilmu Nabi, kata di dalam peristiwa Nabi Musa, Nabi Khidir kata ilmu Nabi hanyalah setitis air lautan. Ilmu Nabi ni, Nabi Khidir, dia kata ilmu aku adalah setitis lautan. Paling cerdik sekali Nabi adalah Nabi Khidir, antara Nabi yang cerdik. Antara Nabi yang cerdik adalah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi dia kata ilmu aku ni hanyalah setitis. Ibaratnya burung tu bila dia kepok, beracak ataupun Kedah kata mengelepiak. Dia tak boleh nak tahan lah tuan-puan, bahasa Kedah ni kena keluar lah. Pak tu macam kita kan ambil sembahyang, pap, dia keluar titik tu, itulah ilmu kata Nabi Khidir alaihi salam.
Lalu ilmu kamu bagaimana? Kata Nabi Musa, masya Allah. Nabi Musa dia berguru dengan ilmu dengan Nabi Khidir. Tu Nabi yang paling cerdik Nabi Khidir alaihissalam. Tu pun sikit. Ilmu Allah ni apa? 7 lautan lebih bahkan. Subhanallah. Kan? Ada orang yang manusia ni dia pandai menguasai 7 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin. Dalam bahasa Cina dia ada banyak Mandarin, Hokkien, ngan. Kemudian bahasa Urdu, bahasa Perancis, 7 bahasa. Orang tengok tu dia hebatnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui semua bahasa. Semua bahasa. Hebat dah Allah tuan-tuan. Hebat dah Allah tuan-tuan, masya-Allah. Allahu Akbar. Sebab tu Allah yang Maha Besar. Baik. Besar daripada segala-gala, dari segala kesempurnaan, dari mahasin kelebihan. Al-Husna, sebab tu nama dia Asmaul Husna, nama yang husna, yang cantik, yang baik, yang agung. Husna yang baik. Jadi hari ini kita nak masuk kepada tajuk dia berkenaan dengan iaitulah hakikat dan kedudukan. Hakikat dan kedudukan dalam tauhid ni, di antara bab yang kita bicara adalah tentang hakikat. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mengaji tauhid ni dia ada, dia panggil ilmu tauhid ni, dia panggil ilmu usul, usuluddin. Usul ni makna dia kaedah-kaedah, istilah bahasa yang kita biasa guna, hakikat, syariat, tariqat, makrifat, karamah. Itu dia bahasa-bahasa istilah yang digunakan oleh alim ulama ni untuk nak fahamkan kita tentang bagaimana untuk nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengenal Allah, nak mengesakan Allah, nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala satu. Hanya Allah satu saja. Qul huwallahu ahad. Maka kita nak buang yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kepercayaan kita. Hakikatnya itu makna hakikat yang sebenar-benar ni. Yang sebenar-benar, yang sebetul-betulnya, siapa yang bagi rezeki ni? Ha, tuan-puan, siapa yang bagi rezeki ni? Allah Taala. Habis tu kenapa kita ni solat kita tak khusyuk kalau tak lagi banyak pula projek nak buat? Kata dia, tak sempat dah aku nak sembahyang sunat ni. Cepat-cepat masuk kereta. Kenapa bos? Ni, banyak lagi kita nak buat ni. Ha, orang nak meeting lah apa ni. Sedangkan hak bagi rezeki tu bukannya daripada proksi, projek dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam pekerjaan kita ni, dia kena ada hakikat. Dia kena ada yang disebut sebagai tauhid, akidah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan membawa kepada ibadat kita itu tenang. Dalam rezeki kita itu sabar. Dalam kejadian Allah bagi kepada itu ada hikmah, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirlah sifat-sifat yang hebat, yang bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, bila kita sebut tentang hakikat dan kedudukan, di mana kedudukan kita setelah mana kita mengetahui kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tahu kedudukan kita, kena tahu kedudukan Allah Ta'ala dulu. Kalau kita nak kenal Allah Ta'ala, kena tahu kedudukan kita. Nak kenal Allah, dia melalui jalan. Sampai kepada Allah ni, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia kena ada jalan-jalan dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, di antara jalan dia adalah amal salih. Semayang,
sembahyang kita, dalam solat kita itu ada rukun-rukun qawli, perkataan yang kita sebut tu kita kena sebut dengan jelas dan mahab makna dia. Sampailah, baru sampai solat kita tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdu lillahi kathira. Yang pertama membesarkan Allah, takbir. Kemudian tahmid, memuji Allah. Sebab kita, kalau kita nak kenal seorang tu, kita kena rapat dengan dia. Betul tak? Kenal tak kenal maka tak cinta. Nak kenal orang tu kena rapat, nak rapat, nak masuk dengan dia kena sembang. Nak ambil hati dia kena puji dia. Kita dengan Allah Ta'ala, nak dekat dengan Allah kena puji Allah. Sebab tu syarat doa, rukun doa kena puji Allah. Kalau tak, doa kita ditolak. Ada tiga, ada beberapa doa syarat rukun. Yang pertama, puji Allah. Mula bismillah, sebut nama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man lam yabda bismillah." Siapa yang tak mula dengan bismillah, maka ditolak amal dia, ditolak pekerjaan dia. Yang kedua, kena tahmid ataupun as-sana'u lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Yang ketiga, selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah konten ataupun perkara-perkara yang kita minta ni. Minta ya Allah, doa yang terbaik dalam Quran. Rabbana ja'alna muqimas salat wa min zurriyyatina. Banyak doa dalam Quran, antaranya doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Nuh, doa Nabi Saleh, doa Nabi Yusuf. Doa yang terbaik, doa yang kedua adalah doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Kemudian Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Minta jauh, minta dekat. Minta dekat dia panggil istighna. Minta jauh dia panggil isti'adzah. A'udzubillah. Berlindung dengan Allah daripada keburukan. Yang ketiga, doa daripada amal ibadat, doa daripada ulama-ulama yang terdahulu. Bagi contoh macam dengan doa Tok Kenali, doa Habib Habaib, doa daripada guru kita. Bahasa dia, doa dia, itu yang terbaik. Yang ketiga terutamanya, yang terakhir sekali, doa dalam bahasa kita, tuan-tuan. Doa dalam bahasa Melayu, dalam logat Kedah, logat negeri. Mintalah ya Allah, pagi takdi ni baru submit loan anak aku, ya Allah, baru ku hantar dia masuk kolej. Ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah. Ada tak dalam Quran? Ada tak dalam hadis? Ada tak dalam ulama suruh? Tak ada. Tapi kita nak doa. Sebab doa itu adalah senjata. Kemudian tutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, selawat, dan yang terakhir sekali walhamdulillahi rabbil alamin. Dia macam tu. Mula dengan puji Allah, selawat, tutup dengan selawat, puji Allah. Jadi hujung tu kena, mula dan hujung kena nama Allah Subhanahu wa taala, puji Allah. Kemudian barulah sempurna akan doa. Itulah hakikat doa, tu hakikat doa. Hakikat kejadian manusia pula, Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Okey? Hakikat doa tadi apa? Hakikat doa tadi, faham?
Kalau hakikat kejadian manusia, hakikat, kita cerita pasal hakikat kejadian manusia adalah lita'abud ilallah liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56 ini adalah hakikat dan kedudukan kita sebagai manusia. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah. Ayat yang kedua dalam surah An-Nahl ayat 36. Tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 55 tu pun sebenarnya perbahasan dia cukup panjang. Apa makna ibadah ini? Tujuan hidup kita adalah untuk ibadah. Tuan-puan, sembahyang tadi ibadah. Dia panggil ibadah khususi. Kita berkeluarga ibadah. Keluarga ibadah tak? Ibadah. Lepas tu orang tanya, sebab apa kahwin? Saya kahwin sebab nak dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kahwin susah, ada orang kahwin senang. Kan? Ada orang kahwin susah kerana Allah. Senang kerana Allah. Kan? Jadi makna dia bukan kahwin sebab nak murah rezeki. Itu dia panggil sampingan. Baru ni kalau kita buka Facebook tuan-puan, masya-Allah. Dia tengok apa pasangan dia kurang, minta cerai. Ya. Sebab dia tak tahu bahawa apa yang dia buat itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Lillah. Susah ke senang, lillah. Kan dapat anak cerdik, dapat anak tak cerdik, lillah. Semua ada hikmah. Semua ada hikmah. Hari tuan-puan, insya-Allah. Sebab tu Yusuf Al-Qardawi dalam kitab dia, Yusuf Al-Qardawi, ulama dia panggil ulama contemporary. Yusuf Al-Qardawi ada tak lagi? Ke meninggal dah. Dalam kitab dia berkenaan dengan tujuan hidup manusia. Ada lebih kurang beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan hidup manusia yang pertama adalah untuk menjadi khalifah. Tujuan hidup kita ni, hakikat hidup kita ni khalifah. Khalifah ni makna dia apa? Ulama kata khalifah ambil daripada perkataan khalfa, belakang. Bila belakang, kawan duduk belakang, kalau beratok panjang tu queue, sat lagi habis belakang, depan pula. Satu-satu lah. Sebab tu makna khalifah itu adalah bila habis belakang ganti depan. Nabi Adam AS adalah merupakan khalifah yang pertama. Khalifah belakang Nabi Adam siapa? Dia pertama manusia, tapi belakang dia ada lagi makhluk yang lain. Kata ulama apa? Nama dia makhluk jin. Orang tanya Syekh Antani mengaji, masya Allah, kuliah maghrib, subuh, kata mengaji ni, ha, ibu-ibu, cucu tanya, ha, cucu tanya, tu sebelum Nabi Adam Allah ciptakan siapa? Ha, kita nak jawab siapa? Ha, ni pendapat mengaji ilmu akidah. Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Maknanya sebelum Nabi Adam adalah jin. Allah ciptakan jin. Sebab tu tuan-puan, bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat dan iblis. Allah kata apa? Allah kata aku nak jadikan khalifah. Ha, khalifah makna perkataan khalifah, iaitulah apa? Yang menggantikan makhluk yang lain, iaitulah jin, yang disebut oleh ulama jin tu khalifah di atas muka bumi Allah. Lalu malaikat pun tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik, mari sini. Apa? Tak apa.
Allah tanya kepada Allah beritahu kepada malaikat, maka malaikat pun tanya kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ya Tuhan, adakah engkau nak jadikan makhluk yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Tuan-puan, malaikat tahu mana, malaikat tahu mana kita nak buat maksiat, kita nak buat mafsadah di atas muka bumi Allah. Apa yang malaikat tanya kepada Allah sebenarnya telah berlaku pun sekarang. Bunuh, masya Allah, bunuh tuan-puan, tiap-tiap hari bunuh, bukan tiap-tiap hari, bahkan setiap 3 minit kajian mengatakan berlakunya pembunuhan. Pembunuhan yang pertama berlaku, pembunuhan yang terawal, awal qital, qatl, indama, berlaku ketika mana? Qabil dan Habil, anak Nabi Adam lagi. Jadi malaikat tanya tu atas daripada apa yang dia alami. Jadi sebelum daripada manusia, ada makhluk yang lain telah melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Siapa dia? Iaitulah jin. Jin. Nah, gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang pertama, Allah jadikan malaikat ada akal, tak ada nafsu. Allah jadikan tumbuhan, haiwan ada nafsu, tak ada akal. Allah jadikan iblis seorang. Iblis ni daripada mana? Iblis daripada jenis jin. Jin ni dia banyak. Jin Muslim, jin Islam, jin kafir. Jin nama dia pun banyak. Ifrit. Kan? Qala ifritum minal jin. Ketika mana? Pada zaman Nabi Sulaiman. Jin ifrit. Tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ni Allah bagi jadi ada akal, ada nafsu. Sebab tu dialah makhluk yang paling terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebab apa terbaik? Sebab dia ada dua. Akal ada, nafsu ada. Malaikat tak boleh nak kira terbaik sebab dia tidak ada ujian. Binatang nak tak boleh kira sebagai yang terburuk sebab dia tak ada akal. Jadi manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Lebih baik. Dan kita ini manusia yang duduk pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah dia nak ngaji yuk, kakak dia mari apa? Itu kakak ni. Anak syurga ni, masya Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hakikat yang pertama iaitulah khalifah. Khalifah juga membawa makna iaitulah pemimpin. Khalifah ni pemimpin lah. Khalifatul awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah pertama iaitulah pengganti yang pertama, the successor, apa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Uthman. Yang terakhir sekali bongsu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi ulama kata ada 5 khalifah. Lepas daripada Sayyidina Ali ada lagi Sayyidina apa? Umar. Umar apa? Abdul Aziz. Hebat dia. Dia zaman tabi'in. Tapi pemerintahan dia amanah, siddiq, tabligh, fatanah, ikut cara Nabi. Sebab tu pemimpin-pemimpin kita ataupun kita ni pemimpin, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, kita kena ada 4 sifat ni. Amanah, siddiq, cakap betul, tabligh, sampaikan. Sampaikan. Baru ni saya jumpa sahabat daripada pejabat zakat. Dia kata, dia kata hari ni masyarakat tambah-tambah di Selangor kan, ada masih yang tak bayar zakat melalui lembaga zakat. Sebab mereka rasa bila bayar tak sampai. Dok. Dia ada golongan yang mukaddam dengan golongan yang muakhir. Makna golongan yang didahulukan. Bukan makna dia
semua asnaf tu dia bagi. Ada yang kena dahulu, fakir dulu, lepas tu baru miskin, lepas tu mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf ni yang dilembutkan hati baru masuk Islam, hati yang dibantu. Tapi fakir banyak lagi. Memanglah zakat ni banyak dah bayar, contohnya terutama khusus di negeri Selangor, tapi orang miskin pun banyak. Waktu zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, khalifah yang kelima, kita sebut pasal khalifah, sampaikan tak ada orang yang layak terima zakat. Makna kata punya, dia punya, dia punya amanah dia tu, jujur. Dan sampaikan satu hari dalam cerita riwayat, dia datang datang anak dia bertemu dengan inilah Umar Abdul Aziz, Sayyidina Umar. Umar Abdul Aziz, anak dia datang ketuk pejabat, buka-buka pejabat, buka pintu tengok anak dia. Kenapa kamu datang ke pejabat ayah Alung? Alungan bahasa, bahasa kalau sulung ni. Abah Alung adalah nak sembang sikit dengan abah ni. Pasal apa? Pasal keluarga. Ha, tu. Nak sembang pasal keluarga dengan ayah dia. Boleh tak boleh? Boleh. Bukan ada masalah pun. Tapi dia pergi pejabat, dia tak balik rumah. Nyana. Keluar-keluar highway terus pacak pergi, pergi pejabat ayah dia. Tak balik rumah. Ayah dia kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Hati duduk pejabat masa tu. Gelap dah waktu malam. Kerja lebih masa. Kerja lebih masa tuan-tuan untuk rakyat. Kemudian bila gelap, ayah dia suruh pembantu ni, khadim, dia punya SU dia pasang apa? Lampu. Pasang lampu lah, okey, dah gelap. Jadi bila datang anak dia ni, Sayyidina Umar kata apa? Tutup lampu, bagi pasang pelita. Pasang pelita. Pelik eh, pasang pelita. Ni bukan zaman dulu. Ni dah kira moden dah ni, buat zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz. Pasang pelita. Kan? Sebab apa? Sebab lampu ni, kata dia, adalah hak milik rakyat. Pelita ni aku punya. Pasang pelita sudah. Sebab kamu nak sembang aku pasal keluarga, bukan pasal rakyat. Tu. Begitu amanah Sayyidina Umar Abdul Aziz. Tu zaman tu tak ada yang, bukan tak ada, sampai nak nak bagi zakat ni tak tahu nak bagi kat siapa. Dia punya, nak abang kata, uslub mubalarah dia begitu hebatnya, begitu amanahnya. Harta ni tuan-puan, dunia ni Allah bagi sumber ni cukup belaka. Kalau kita guna, kalau kita tadbir dengan adil, cukup tuan-puan. Tapi kenapa tak cukup? Ada negara yang miskin, India. Ya, sebab dia guna ekonomi, dia guna apa? Apa? Bukan ekonomi Islam, tapi kapitalis. Nah, itu yang masalah. Jadi kena kembali kepada Islam. Islamlah ubat dia. Al-Quranlah panduan dia. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kembali kepada Quran. Allah kata, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tinggalkan riba. Buat niaga. Ha? Tinggalkan riba. Hari ini riba menjadi sumber ekonomi, pinjaman. Ha. Sehingga kan bank-bank Islam pun dia tak gunakanlah pinjaman, dia guna pembiayaan. Ha. Dia tak guna pinjam, kalau pinjam kena bagi sama. Tapi kalau biaya lebih, ialah dia pun bukannya koperasi ataupun badan kebajikan, dia bank, dia pun nak buat duit juga. Tapi jangan terlalu keterlaluan. Bila musim macam ni, kena bantulah rakyat. Monitorium dan sebagainya, istilah-istilah yang digunakan tu kena ikhlas untuk membantu rakyat. Allah sayang orang yang bantu orang. Sebab apa? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, Allah maha memberi. Dia suka orang yang memberi kepada orang. Itu yang pertama, hakikat kehidupan, kejadian dan kedudukan manusia. Yang pertama, khalifah, pemimpin. Saya ni kata dia bukan pemimpin pun, orang pun tak kena. Tapi di rumah kamu, kamu pemimpin. Saya bukannya ketua keluarga, saya anak tunggal, mak ayah pun tak ada, saya seorang. Kamu pemimpin, pemimpin kepada diri kamu. Nabi kata kullukum ra'i, setiap kita ni adalah pemimpin. Kullu makna dia kafah, semua pemimpin.
Semua kena matang, semua kena bijak, semua kena jadi orang, jangan jadi binatang. Pada bila tadi saya buka berita harian Metro, seorang anak ni nama Thomas Thompson, Thomas Thompson gitulah, dia bunuh mak dia, tikam 113 kali. Gila punya orang anak tu. Anak buat begitu kat mak. Dia bunuh mak dia, di dahi saja 40 tikaman, di muka, di perut 40, total 113 tikaman. Bila orang dah tertekan, dia tak ada panduan. Sebab tu kita kena rasa beruntunglah tuan-tuan, sebab kita ada Al-Quran, kita ada Islam, kita ada iman, kita ada ilmu, kita mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah tuan-puan ke Masjid Imarah, hidupkanlah dunia, tempat, kawasan mukim kita dengan majalis ilmu, majlis ilmu, zikir. Jangan tinggal selawat. Kemudian ikram muslimin, muliakan orang Islam, muliakan. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang bukan Islam senyum. Senyum tu kan adalah sedekah, kan? Senyum adalah bahasa antarabangsa. Tuan-tuan orang Negeri Sembilan, jumpa orang Korea, senyum, dia pun senyum balik. Islam ajar kita sedekah, yang mampu, Masya Allah, itulah sedekah. Yang pertama khalifah, yang kedua hakikat kepada diciptakan manusia adalah untuk mengimarahkan bumi Allah. Muammir, kita ini adalah pengimarah. Pengimarah ni apa? Kita mengimarahkan bumi Allah. Jaga elok-elok tempat kita, jaga elok-elok kawasan kita. Jangan kita tarah sana tarah sini. Lah musim tengkujuk, bila tarah sana tarah sini, ayak pun turun, dia tak tahu nak turun mana lah, banjir habis. Yang ketiga, kata Yusuf Al-Qardawi, tujuan hidup kita adalah untuk menjadi apa? Yang pertama tadi khalifah, yang kedua tadi mengimarah, dan yang ketiga adalah untuk rahmat. Bawa daripada moto ataupun tema yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmat rahmatan lil alamin. Tujuan dihidupkan kita oleh Allah Taala untuk apa? Adalah untuk memberi, menyampai, melebarkan, men-sharekan kasih sayang. Sebab Allah sendiri sifat dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang terakhir, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Itulah tadi tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam surah An-Nahl, ini poin yang kedua. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Okey. Di antara, kata Allah, sesungguhnya وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Allah kata setiap daripada umat. Umat ni makna dia lebih kurang dia hidup pada 10 kurun. 100 tahun berapa? Dia kurun dan abad. Kurun berapa? 10 tahun. 1000. Abad kurun tu, dalam satu-satu kurun tu, Allah hantar yang dipanggil sebagai wali ataupun nabi. Allah ni dia sayang. Selain daripada dia bagi rezeki, dia juga nak kita ini selamat dunia akhirat. Jadi dia hantarlah setiap daripada kurun abad ni, dia hantar nabi. Nabi yang pertama Nabi Adam, nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan Rasul yang terakhir. Mana tak ada dah Rasul. Kan? Dia kata, lama dah Nabi tak ada ni. Aku pula kot Nabi, kata dia. Siapa? Rasul Melayu, Rasul Kaha. Apa bangang dia kata. Tak semua. Dia kata, kenapa aku Rasul? Orang tanya dia, kenapa kau mengaku Rasul? Ini pentingnya kena ada guru ni. Dia baca Quran, tuan buat. Astaghfirullahalazim, silap dia sebut perkataan. Tak geramnya. Orang tanya dia, kenapa kau mengaku Rasul? Dia kata, aku Rasul lah. Kenapa? Aku baca Quran. Surah apa? Surah Yasin. Oh, masih Yasin kan? Yasin ni bagus, tuan-tuan. Baca. Sebab dia qalbul Quran. Tapi yang tak bagusnya, bila baca, tafsir ikut kepala sendiri. Ha, ni masalah. Nak faham Quran ni, tuan-tuan, nak tafsir Quran, bukan mudah. Kena ada 15 ilmu. Ilmu nahwu, sharaf, dakwah, usuluddin, usulul fiqh, kena ada tahu asbabun nuzul, hadis, mustalah hadis, bekong 15 ilmu kena tahu baru boleh jadi mufassirin. Dia tak mengaji, kuliah maghrib tak mari, tiba-tiba tafsir kepala sendiri. Yasin. Ha. Wal Quranil Hakim. Yasin tu apa makna dia? Yasin dalam tafsir kata, di antara panggilan Allah panggil Nabi Yasin. Nama Nabi selain daripada Nabi Muhammad, selain daripada Al-Amin, Yasin. Yasin juga ulama salaf mereka berserah. Makna dia di sisi Allah Taala. Macam Alif Lam Mim. Ada ulama yang mentafsir, ada ulama yang dia tidak takwil. Kemudian wal Quranil Hakim. Dan Al-Quran itu apa? Wal-Quran. Bila waw mari depan, maknanya demi Al-Quran. Dan Al-Quran itu apa? Yang mempunyai hikmah. Tuan-puan nak tahu hikmah COVID-19? Hikmah berlakunya macam-macam. Tengok Al-Quran, Allah sebut banyak hikmah. Sebab apa Allah turunkan bala? Ada hikmah dia. Allah nak kita kembali muhasabah diri. Kerana musibah ni dia bukannya hanya turun kepada orang-orang yang makan kelawak saja. Kita hak ni 9 makan apa? Bakso, masak lemak pun kena agak COVID. Gerger sungguh. Punca daripada Wuhan makan kelawak, kita kena. Ha, tu makna dia. Wattaqu fitnatan la tusibannalladhina zalamu minkum khassah. Allah kata kalau musibah ni bukan turun kepada orang zalim saja, orang beriman pun Allah pun kena. Kita pun kena kat masjid tutup. Hak buka alhamdulillah, yang tak buka na'udzubillah. Bila nak buka? Kena cepat sikit buka. Ustaz-ustaz duit pun tak ada orang ni. Tengok. Kita pun bukan kata pergi Petronas. Ustaz ni free. Ada nak banyak orang tu lah. Maknanya kena berlaku, tuan-tuan. Jadi fitnah tu. Semua dalam Quran, wal Quranil Hakim. Maka fahamilah Al-Quran. Belajarlah bahasa Arab. Marilah kuliah tazkirah dan sebagainya untuk kita faham Al-Quran. Itulah panduan kita. Maka kata dia, aku ni Rasul Melayu. Buat apa? Innaka laminal mursalin. Dia baca ayat ketiga, terus dia faham. Ayat tu turun untuk dia, parking untuk dia. Jadi jabatan agama ni pun pia bawa dengan ustaz-ustaz apa. Kena soalan macam tu. Jadi geng ustaz-ustaz asatizah ni pun macam sangkut. Oh, nak jawab macam tu. Ayat ni turun untuk Nabi Muhammad. Dia kata ayat ni turun untuk saya juga. You tahu mana? Ayat ni parking untuk Nabi saja. Saya pun Nabi juga. Oh, sudah. Sebab apa? Innaka, sesungguhnya kamu di kalangan utusan pesuruh-pesuruh Allah Taala. Ka tu dalam bahasa Arab makna dia kamu. Assalamu alaikum jamak semua. Assalamu alaikum dua orang. Assalamu alayka seorang. Nanti kalau mengaji bahasa Arab balik rumah ada bini saja. Tak payah sebut assalamu alaikum. Assalamu alai
ka tu kalau laki, kalau perempuan assalamualaiki. Oh, baru nampak mengaji. Betul tak? Betul, assalamualaiki. Bini pula tak ngaji. Abang maki saya ke? Kiki apa ni? Abang biar betul. Ni janda mana pula Kiki ni? Oh, pula dah. Assalamualaikum tiang. Itu adalah bahasa Arab. Biasa kita assalamualaikum tu semua. Assalamualaikum dua orang. Assalamualaikum lelaki. Assalamualaikum perempuan. Kamu kan perempuan. Iya abang ni pandai-pandai je lah. Ya tu lah. Sebab tu kena bawa isteri ngaji malam-malam. Kan? Tuan-tuan dan perempuan. Assal innaka, innaka apa? Innaka laminal mursalin. Sebenarnya kamu di kalangan utusan aku, Allah kata. Sebab tuan-tuan, sebab setiap umat ni Allah hantarkan Nabi dan Rasul. Allah hantarkan Nabi. Dan kata ulama, di antara tempat-tempat Allah hantarkan di kalangan manusia ni yang baik ni, Allah Allah pilih sebagai wali. Dia panggil awliya. Wali ni tuan-tuan dan perempuan, di kalangan kita wali ada, sama ada masyhur ataupun mastur. Wali ni ada lebih kurang 8 wali. 8 wali. Wali kutub, wali wali kita pun wali juga kata dia. Ni wali anak nak nikah ni. Wali ni makna dia orang yang Allah sayang. Sebab itu kita tengok subhanallah, banyak maksiat tapi Allah sayang lagi kita. Sebab ada doa-doa di kalangan sahabat kita ni yang diangkat oleh Allah Ta'ala kerana dia adalah orang yang Allah sayang dia. Bukan makna Allah tak sayang kita, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang dia dengan berkat doa dia ni, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tangguhkan bala. Tuan-puan, dulu waktu umat Nabi Lut alaihi salam, Allah bagi can 3 hari saja tak taubat, turun bala. Ni Nabi Nuh berapa hari kan, kemudian tak bertaubat, Allah turunkan banjir, habis. Umat Nabi Muhammad buat maksiat, hak laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, laki jadi perempuan, laki jadi perempuan, dia panggil pon pondan. Perempuan jadi laki dia panggil peng pengkit. Macam-macam istilah. Makan, minum, siap buat video lah. Saya tak ada apa pun. Relax aja. Ada kata kan. Tapi Allah turun bala. Sebab apa? Masih ada doa, doa orang yang beriman. Jangan kamu sombong dan bongkak. Bukan sebab kamu, tapi sebab ada orang-orang yang Allah angkat doa dia. Dan antaranya sebab apa? Sebab Allah sayang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kita kena angkat, agungkan Nabi kita. Antaranya apa? Sebab oleh kerana Nabi kita, jadi umat Nabi Muhammad ni Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Sebab apa Nabi Allah sayang dia lebih? Iaitu wallahu a'lam. Bukan lain nabi-nabi yang lain Allah tak sayang, Allah sayang. Cuma Nabi Muhammad ini Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan Nabi Muhammad. Habib Allah, kekasih Allah. Nabi yang Allah muliakan juga disebut sebagai Khalilullah, Nabi Ibrahim. Yang uniknya, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim ni adalah satu salasilah. Nabi Musa, Nabi Isa, dia salasilah yang lain. Dia salasilah yang lain. Kan? Tak salasilah. Kawan ni salasilah dia ni, yang ni wan. Yang ni salasilah ni. Hak ni salasilah dia Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa. Ni Nabi Yaakob apa ni? Nabi Muhammad salasilah dia Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Sebab tu kita bila kita solat, ada dia panggil salawat ke atas Nabi Muhammad dan salawat Ibrahimiyah. Kan? Macam mana? Kama sallaita ala Ibrahim.
Sayyidina boleh, Ibrahim boleh. Wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian tambah pula kalau belakang tu doa, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna na'udzu, Allahumma inni seorang, Allahumma inni ramai, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum. Kalau dia, kalau dia sembahyang seorang boleh, kalau sembahyang dia jadi imam, kalau dia jadi makmum silakan, tapi kalau dia jadi imam ulama kata pendekkan yang yang rukun, yang wajib tu. Sebab tu doa. Nah, ini adalah wirid ataupun yang warid daripada apa? Daripada alim ulama juga. Tuan-puan biasa kan dengar selepas pada innaka hamidum majid tu ada lagi doa. Ada yang beramal kan, ada yang tahu. Tapi kalau jadi imam, kita elok memendekkan. Elok kita memendekkan sebab kita nak memuliakan ataupun nak meraikan jemaah-jemaah yang belakang kita ni, ada ibu-ibu, ayah-ayah, atuk-atuk, nenek-nenek. Jadi dia pun kadang-kadang dia nak duduk tahiyat lama tu sakit. Jadi ringkaskan. Solat apa yang kita kena ringkas-ringkas? Antaranya solat maghrib pendek, part tu dia. Solat subuh. Solat subuh panjang bacaan dia, tapi wirid dia kena pendek mengikut kepada apa? Mengikut kepada keadaan tempat kita. Kalau orang hak jenis kerja, pendekkan. Kalau orang jenis pencen dah, maka lanjutkan, tak apa. Dan solat yang boleh panjang, solat isyak. Solat yang boleh lambat, boleh lambat. Solat kena awal waktu, tapi boleh lambat. Ada solat apa? Solat isyak. Boleh dilambat-lambatkan. Tapi atas sebab kita mengaji. Solat lambat atas sebab kita berzikir, kita muzakarah, kita mengaji, kita ada talaqi, kita baca Quran kan. Baca malam Jumaat tu kita baca Yasin, buat tahlil lambat sikit. Solat isyak itu dibolehkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lambatkan solat isyak. Ada majlis ilmu. Sebab ilmu tu penting. Tapi kalau solat isyak lambat sebab apa? Sebab tengok I can see your voice. Dia lelaki terakhir. Dia menantu rahsia. Curi-curi cinta. Macam-macam. Contohnya lah, maksudnya begitu. Baik, yang terakhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala kata tujuan hakikat dijadikan manusia ini, tujuan ibadat. Tadi tujuan kita dihidupkan, ada saya sebut part tu. Kemudian tujuan ibadat pula, di antara tujuan kita adalah li ta'abud ilallah. Li tu dia panggil li ajli, adalah untuk tujuan. Kita buat tujuan dia kerana beribadat, kerana Allah. Jadi ibadat ni apa? Iaitulah wajtanibut taghut. Iaitulah kita meninggalkan perkara-perkara yang taghut. Taghut ni apa? Adik-beradik iblis, adik-beradik syaitan. Taghut lah. Yang tak elok tu dia panggil taghut. Yang elok dia panggil taat. Taat tu yang elok. Yang tak taat tu dia panggil taghut. Perbahasan. Baik. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara ibadat adalah kita kena memuliakan wabil walidaini ihsana. Memuliakan, berbuat baik dengan orang. Buat-buat baik. Buat baik ni ibadat, tuan-puan. Yang kata sembahyang saja, buat baik dengan orang ibadat, bagi makan. Buat baik. Buat baik
kepada binatang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tumbuhan, sampai tumbuhan pun sayang Nabi. Tumbuhan pun dia bercakap kepada Nabi. Tentu apa? Tu, ha? Pohon kurma Nabi sandang. Nabi sandang pohon kurma seronok. Bila Nabi buat mimbar baru, dia menangis. Menangis sebab apa? Sebab Nabi dah tak sandang kat dia dah. Kan? Binatang kucing dia duduk atas jubah Nabi, atas pakaian Nabi. Nabi potong apa? Potong pakaian dia. Kita kucing duduk atas pakaian kita, potong ekor kucing. Kham ku ni. Apa kali abang? Oh, tu dia. Abang ni kerja duduk belah kucing. Yang kesian kat dia. Kesian, kesian. Busuk saya kat tengah pasu. Kan? Jadi Allahu Akbar. Nabi ni rahmatan lil alamin. Ibadat ni buat baik. Dan buat baik dengan orang, lagi-lagi orang kena buat baik. Binatang pun buat baik masuk syurga. Seorang pelacur masuk syurga. Zaman disebut dalam kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita ada seorang umat terdahulu, mereka ini ada seorang hamba Allah ni, dia buat maksiat, berzina. Akhirnya masuk, Allah bagi kepada dia husnul khatimah dengan dia bagi makan kepada binatang, lalu dia mati, binatang tu selamat, dia masuk syurga. Dia nak kata buat baik dengan manusia lagi, ya, buat baik lagi Allah sayang. Dan manusia yang kita kena buat baik, yang paling utama adalah ibu dan ayah kita. Wabil walidaini ihsana. Hak tu kena. Apa-apa nak buat baik, nak belanja kawan pizza dengan mak ayah, kena domino. Mana lebih lagi lah. Teringat kawan ni bos, trik. Kalau dengan kita kena lebih mak ayah kita, kerana mak itu berkatnya hidup kita. Hilangnya ibu, doa ibu, maka hilanglah separuh daripada makbulnya doa kita. Haa, gitu. Mak ni Nabi ulang 3 kali, ummuka, ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Kan? Sebab tu nak murah rezeki, nak tenang, maka kita kena, kita kena perbaiki hubungan dengan ibu kita. Yang masih hidup, ha, maka minta maaf, ziarah, doakan. Yang telah meninggal dunia, maka kita hadiahkan setiap amal ibadat yang kita buat. Niat ya Allah, niat untuk mak ayah, niat untuk mak ayah. Kenapa niat ni penting? Kerana innamal a'malu binniat. Kita buat apa pun semua bergantung kepada niat. Kalau kita niat untuk mak ayah kita, Allah tahu. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah akan bagi pahala kepada mak ayah kita. Itulah anak yang soleh. Walaupun dia bukan nama soleh. Kan? Nama dia Hamdi, tapi dia adalah anak yang soleh. Nama dia Uwais Al-Qarni. Malaikat kenal dia. Semua follow dia walaupun dia tak ada Instagram. Hari ni anak-anak Allah duduk TikTok. Kan? Mak suruh, "Along, tolong Zat ni, cuti sekolah hang ni, duduk kat rumah. Kau ni kerja duduk membongak lah depan apa? Depan handphone." Dia tengok mak dia, "Alah mak ni, suruh lah ngah. Along, along." Dia jawab. Terasa gitu. Kan? Satu jawab. Ada jenis, dia kata apa? "Ya!" Dia buat suara itik. Macam-macam tu, Pak. Kelempang kau. Kan? Tu, anak zaman lah. Bukan anak kita lah tuan-tuan, anak orang Kemboja mana. Sebab itu dalam mendidik anak kita ni, dalam mendidik anak-anak, ulama kata biar kita letih, tak apa, tegur. Menangis waktu nak dibesarkan dia, tak apa. Jangan bila esok dia dah besar, dia menangis, masa tu tidak ada lagi. Dia dah menangis, dia buat dosa besar, dia ada buat kesilapan, jenayah contohnya, dia menangis, kena ikat gari, kena menangis, kena kena tahan, maka sudah tidak boleh kembali lagi. Ha, tapi kalau macam tu sekalipun, tetap Allah bagi kasih dan sayang, Allah tetap menerima taubat hamba dia. Nah, itulah yang kata apa? Ta'bud, itulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, buat baik dengan ibu dan ayah, terutama bila ayah itu, mak itu dia meningkat usia dia tua. Tua ni, mak ayah kita bila dah semakin hari, semakin
dewasa, semakin berusia, lagilah banyak kerenah dia. Jadi kita ni cakap tak boleh macam dulu tu, mak ayah muda-muda lo. Mak, tak boleh. Mak, ada kena suara dia lembut dah. Sebab Allah sebut Quran, imma yablughanna 'indakal kibar, bila mari kibar, kibar ni tua, lagi kena hati-hati. Mudah terentak orang, ha? Orang tua ni. Jadi gitulah. Ha, lagi kita ambil hati dia, lagi Allah sayang. Lagi kita jaga dia, duduk dengan kita, lagi Allah sayang. Berebutlah adik-beradik nak jaga mak ayah. Jangan duduk terajang, lempak sana mak, lempak sini. Ambil lah lu, aku tak ada ni nak terbang pula, hang jaga mak. Payah orang tua ni, cakap dia tiga kali tak dengar. Dia dah tak dengar dah. Contohnya, tuan-tuan, orang yang jaga mak dia sampai akhir hayat, rezeki dia murah. Banyak saya jumpa, banyak saya jumpa, Allah bagi kepada dia rezeki yang berkat. Gaji sikit lah, kerja postman, tapi tenang, tenang, rezeki melimpah-limpah Allah bagi. Anak pula taat kepada dia. Orang yang jaga mak ayah sampai hujung nyawa, Allah ganti anak dia pula ikut elok cakap dia. Menantu pun dapat elok, dia ni tak tarik muka jaga mak ayah. Allahu akbar. Yang kadang-kadang kita tengok, awak menantu aku ni muncung semacam nak kata, nak kata itik tak pun. Kadang-kadang kita kena perhalusi balik kita punya hubungan dengan mak ayah kita dulu. Kalau Allah uji, kena terima Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah di antara hakikat dan kedudukan manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, salah dan silap. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, dosa saya nilah yang banyak ni, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan dapat lagi kita bertemu, dapat lagi kita duduk dalam majlis ilmu macam ni, dan diberikan kesihatan yang baik, jauhkan daripada segala musibah penyakit yang berjangkit. Kita doalah agar angka semakin hari semakin menurun dan menurun, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.